Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'ah fi ulum fi darini amin bab salatil jumu'ati. Ini bab salat Jumat. Qala Allah ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati, apabila diserukan untuk salat, min yaumil jum'ati, dari hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka jalanlah menuju kamu kepada zikrullah. Artinya penuhi itu, ya, penuhi panggilan sholat itu. Wazarul bai'a, tinggalkan jual beli. Yang dagang, tinggalin dagangnya. Yang di kantor, tinggalin. Dzalikum khairul lakum, demikian itu lebih baik untukmu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Fa idza qudiyatish shalatu, maka apabila telah dilaksanakan salat, fantasyiru, maka bertebaranlah kamu fil ardi, di muka bumi. Wa bataghu, tuntut olehmu, min fadlillah, dari karunia Allah. Wa zkurullaha katsiran, zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. La'allakum tuflihun, pasti kamu akan sukses. Masya Allah. Kalau buat Allah pasti, bukan mudah-mudahan, pasti. Jadi beriman, kalau panggilan sholat langsung kerjain, ya. Panggilan sholat langsung kerjain. Ujian apapun, termasuk dagang di sini, tinggalin sejauh-jauhnya. Kalau udah rapi sholat, baru rapi sholat, baru dah cari, ya. Cari tuh nafkah di muka bumi, karunia Allah, cari. Namun ketika cari, ingat, jangan lupa zikir kepada Allah biar banyak. Sambil mencari, ingat zikir sama Allah biar banyak. Sambil mencari, ingat Allah. Insya Allah kalau kita sambil mencari, ingat Allah, jadi pegawai negeri, ingat Allah, insya Allah pegawai negerinya benar. Jadi seorang pedagang, ingat Allah, insya Allah dagangnya benar. Jadi pejabat, ingat Allah, insya Allah enggak korupsi. Menterinya, ingat Allah, enggak korupsi. Presiden yang enggak, ingat Allah, insya Allah presiden yang didambakan rakyat. Ingat Allah. Wadzkurullaha katsiran, la'allakum tuflihun. Kalau katsiran ini bukan hanya sholat doang, sepanjang waktu ingat sama Allah. Makanya zikir terbagi dua, ada zikir jahar, ada zikir sir. Zikir jahar tuh yang keras habis sembahyang, ya, kedengaran sama orang. Dan zikir sir di dalam hati. Jangan pernah lupa zikir kita di hati. Allahu Allah, Allahu Allah, di hati. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, masya Allah. Itu ada di dalam kitab Kifayatul Adzkiya, dalam kitab Salalimul Fudala. Ya. Keluar nafas kita, keluar zikir, masuk zikir adalah ibadah yang paling afdol. Masya Allah. Indah rasanya tuh, Pak. Nafas kita enggak pernah lupa dari zikrullah. Ente ngapa sih senyum aja? Enggak. Ente ngapa senyum aja? Enggak. Enggak taunya selagi senang diizinkan oleh Allah, hatinya selalu hidup zikir kepada Allah.
Jadi bukan senyum nostalgia ingat dulu, bukan. Senyum ingat, senang sama Allah, diizinkan sama Allah, hatinya bisa zikir sama Allah, diizinkan oleh Allah, bisa ingat terus sama Allah. Masya Allah. Enggak semua orang Pak bisa ingat. Kebanyakan lupa. Kebanyakan lupa. Yang ingat terus sama Allah adalah orang yang pandai berterima kasih. Makanya Allah katakan wa qalilum min ibadiyas syakur, amat teramat sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Ingat sama Allah terus, zikir sama Allah terus, diantara orang yang pandai bersyukur. Kalau kita diingetin terus sama orang, senang apa kagak? Ya Allah. Ada orang ingetin terus kita, kapan aja kita disebut-sebut. Lalu orang kabarin kepada kita, si Ana nyebutin ente mulu, senang gak gitu? Senang. Kita senang bagaimana Allah, lebih senang lagi. Makanya kita paling kagak nih, paling kagak habis sembahyang jangan lantas kabur ya. Jangan lantas jalan, jangan. Habis sembahyang zikir dulu. Masya Allah, zikir, jangan lupa. Nah, kalau ada yang ngajakin kita zikir yang benar, guru kita ya, jangan sembarang juga di zaman ini. Ya. Cari guru zikir yang memang ahli ilmu. Ajakin zikir, ikut Pak. Masya Allah, nikmat sekali. Wa akhrajal qada'iyu, dan telah mengeluarkan oleh Imam Qada'i wa Ibnu As-Sakira dan Ibnu As-Sakir an Ibni Abbas dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jumu'atu hajjul fuqara'i. Jumat itu, salat Jumat itu hajinya orang-orang fakir. Masyaallah. Haji itu Jumat itu hajinya orang-orang fakir. Ya. Jadi kalau sholat Jumat udah gegap gempita, jam 10 udah siap-siap, nggak kemana-mana, nggak mau kemana-mana tuh kalau hari Jumat, mikirin sembahyang Jumat. Alhamdulillah kita dikasih kayak begini Pak. Karena banyak juga orang hari Jumat di rumah aja, ada nggak salat Jumat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hidup susah tapi enggak mau, dan juga enggak mau salat Jumat. Nanti akan susah dua-duanya. Dunia susah, akhirat susah. Wa Syafi'i, riwayat Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad an Sa'd bin Ubadah dan dari Sa'd bin Ubadah, sayyidul ayyam indallah yaumul jum'ati. Pemimpinnya hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Wa huwa a'zau min yaumin nahri wa yaumil fitri. Hari Jumat lebih agung daripada hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Masya Allah. Hari Jumat. Makanya hari Jumat sudah Pak, ya, jangan kemana-mana tuh. Malam Jumat, sebelum Jumat, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, pergi jangan. Jangan jalan-jalan tuh malam Jumat, di rumah aja ngaji. Pagi-pagi sebelum Jumat juga jangan kemana-mana, jangan. Banyak orang celaka kalau kemana-mana tuh. Kenapa? Karena disumpahin sama malaikat. Khususin buat ibadah tuh hari Jumat. Ada saya punya sahabat, dua kali dia mengalami kecelakaan. Malam Jumat dia jalan. Dia ngomong sama saya kapok, enggak bakalan lagi dah. Malam Jumat pergi juga gitu. Dua kali celaka naik motor. Masya Allah. Emang enggak boleh, enggak bagus. Di rumah aja udah malam Jumat, baca Yasin apa gitu, ngaji duduk, apa ada pengajian. Sama guru, datang ke rumah guru, silakan. Jangan gak datang ke rumah guru, datang Pak. Datang ke rumah guru ngaji.
Beliau ngaji di rumah kita, ngajar. Kita datang lagi ke rumahnya. Wa fihi khamsu khisalin, dan padanya ada lima perkara. Fihi padanya, di dalam hari Jumat, khalaqallahu Adam. Di hari Jumat Allah telah ciptakan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Wa fi uhbita minal jannati ilal ardi, pada hari Jumat diturunkan Nabi Adam dari surga ke bumi. Turun dari surga ke bumi. Nabi Adam turun dari surga ke bumi. Satu riwayat, ketika turun Nabi Adam dari surga ke bumi, Nabi Adam bingung, nangis. Ya, pengen buang air. Nangis. Apa? Bingung dia, belum nangis belum. Bingung bagaimana cara buang air. Bagaimana cara buang air? Allah panggil malaikat Jibril. Ajarin. Jadi cara buang air jongkok itu ilmu. Pandailah kita menghargai orang yang punya ilmu. Nabi Adam tuh ampe naknya bingung bagaimana cara buang air besar. Ini diceritakan dalam kitab Durrul Mansur Imam Suyuti, tafsir Imam Suyuti. Ketika udah dibilangin, diajarin sama Nabi Adam, sama malaikat Jibril, bisa dah beliau buang air itu caranya nongkrong. Ketika habis nongkrong keluar itu kotorannya, habis keluar bau, kebauan beliau nangis. Sekarang bukan malah nangis ya, malah berlama-lama. Habis sama-sama bau ini. Wa fihi wafiyah, dan padanya pun Nabi Adam pada hari Jumat beliau wafat. Wafi sa'atun la yas'alul abdu fi asyai'an illa a'ta'u iya'u ma lam yas'al isman au qati'at ra'imin. Pada hari Jumat ada satu waktu yang tidak seorang hamba minta di waktu itu akan sesuatu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala berikan sesuatu itu kepadanya, semasa dia bukan minta dosa atau dia enggak minta putus silaturahim. Masya Allah, saking mustajabnya doa di waktu itu, di hari Jumat. Jadi enggak kasih tahu nih waktunya apa. Ya, nanti kita lihat ada di sini. Ya. Jadi yang paling, ada ulama yang paling kuat itu di hari Jumat ada waktu yang dimana kalau kita berdoa di waktu itu ijabah doanya. Ya. Maka di hari Jumat perbanyaki doa. Mulai dari asar hari Kamis. Ya, mulai dari asar hari Kamis sampai ya, sampai hari Jumat itu. Sampai akhir hari Jumat, terakhir hari Jumat. Doanya terus banyak-banyak. Semangat. Sampai masuk maghrib malam Sabtu. Ada ulama berpendapat yang paling kuat itu adalah dari mulai. Ya, dari mulai imam khatib khutbah. Naik khutbah, naik mimbar sampai selesai sembahyang. Ada yang berpendapat gitu, sampai salamnya imam. Nah, makanya di situ jangan sampai enggak doa tuh. Ya. Gunakan kesempatan itu baik-baik. Ya. Orang biasanya berdoa, orang kita habis apa tuh? Habis khutbah yang pertama. Nah, sembahyang pertama. Itu doa di situ, doa seminta-mintanya itu doa, karena itu luar biasa itu. Ya, mudah-mudahan dapat itu. Masya Allah, ya Allah, lagi naik mimbar dia belum ini, kita doa di situ, dia belum ngomong, kita doa. Masya Allah,
lagi turun dari mimbar, umpama tu, ya, sambil habis apa qomat, ya, kita doa qomat, ya, lalu kita doa, masya Allah. Jadi semangatin doa di situ, semangatin doa. Jangan enggak seminta-mintanya, gantungkan diri kita sama Allah, gantungkan segantung-gantungnya. Artinya berharap kita kepada Allah, sangat berharap gitu. Kalau ada orang berharap sama kita, kita bingung enggak gitu? Saya serahkan anak saya semua, Pak. Ini saya kasih ongkosnya, Pak. Anak kita mau ngaji umpama. Apa ada orang mau ngaji sama kita, diserahin anaknya sama kita, lalu dikasih ongkos gede banget. Saya serahin, Pak, semuanya. Saya percaya sama Pak Kiai, Pak Ustaz. Kita makin bingung gitu. Makin bingung kita. Artinya apa? Kita akan sungguh-sungguh banget tanggung jawab. Kita manusia begitu, apalagi Allah. Masya Allah. Jadi gantungkan hati kita segantung-gantungnya sama Allah. Kaitkan hati kita sama Allah sekait-kaitnya. Butuhkan diri kita sama Allah sebutuh-butuhnya. Begitu. Karena Allah lah semuanya. Semuanya sama Allah. Walaupun sama manusia tetap, kita tetap berterima kasih sama manusia. Wajib bahkan. Tapi Allah yang nomor satu. Masya Allah. Kemudian wa fihi taqumu sa'atu, dan pada hari Jumat itu akan berdiri hari kiamat. Wa ma min malakin muqarrabin wala sama'in, tidak ada daripada malaikat muqarrabin, dan tidak ada malaikat langit, wala ardin, tidak ada malaikat bumi, wala ri'in, tidak ada angin, wala jabalin, tidak ada gunung, wala hajarin, tidak ada batu, illa wahuwa musfikun min yaumil jum'ati, kecuali dia berbalas kasih. Ya, maksudnya kasih sayang beliau di hari Jumat. Jadi gunung itu di hari Jumat belas kasih sama kita, sayang. Gunung, batu, angin, tanah, bumi, langit, malaikat, ya, malaikat itu berbelas kasih sayang beliau. Kesianan nama setiap makhluk Allah. Makanya kalau ada orang beribadah sama Allah, saya yakin insya Allah malaikat ikut doain kita. Tapi kalau umpama kita bermalas-malas di hari Jumat, kesel kita. Apa? Malaikat kesel. Ini orang-orang pada ibadah ngelahur aja, sentil juga nih. Bagus malaikat enggak dikasih nafsu. Kalau dikasih nafsu disentil, apaan nih gitu. Masya Allah. Wa muslimun riwayat Imam Muslim wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud an Abi Musa dari Abi Musa al-Asy'ari annahu, bahwasanya beliau sami'a, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna sa'atal ijabati, sesungguhnya waktu ijabah itu ada, ma baina ayajlisal imamu, di antara bahwa imam duduk, ila antuqda salatu, sampai selesai waktu salat. Tadi yang saya katakan tuh duduk, ya, di antara duduk maksudnya khutib khutbah, ya. Wa Ahmad wa Tirmizi, Imam riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi, an Ibnu Umar, ma min muslimin yamutu, tidak ada daripada orang muslim yang meninggal dunia, yaumal jum'ati, di hari Jumat, au lailatal jum'ati, atau malam Jumat, illa kecuali waqahu Allahu ta'ala fitnatul qabri, Allah taala pelihara dia dari fitnah kubur. Maksudnya apa fitnah kubur? Enggak ditanya di kubur. Jadi orang yang mati hari Jumat, malam Jumat enggak ditanya. Masya Allah. Bebas. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa meninggal hari atau malam Jumat. Amin. Tapi umur kita panjang, sehat. Amin. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Ya? Nah, sungguh mulia. Hari Jumat. Muliakan Jumat, muliakan Jumat. Dan kalau hari Jumat pakai baju putih, Pak. Baju putih.
khusus kita punya baju putih, ya, songkok putih, baju putih. Jadi hari Jumat putih semua. Bahkan kalau bisa dalam-dalamnya putih. Kalau bisa dagingnya putih juga. Maksudnya apa? Semangatnya putih, enggak mau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, masyaallah, enggak mau berbuat dosa. Ya Allah. Ah, mandi. Mandi Jumat sunatnya dalam mazhab kita adalah ketika masuk ya waktu subuh. Enggak apa-apa kita malam kita mau sembahyang malam kita mandi aja. Mandi untuk bersih-bersih mau sembahyang menghadap Allah, nanti mandi Jumatnya mau sembahyang Jumat aja, itu lebih afdol. Ya, menjalannya jam berapa? Jam 11. Ya, 10:30 lah kita mandi. Biar lebih segar. Masyaallah. Saya hakul yakin insyaallah kita perhatiin hari Jumat, Allah akan perhatiin kita. Malaikat akan perhatiin kita, gunung akan cinta sama kita, batu akan cinta sama kita, angin akan cinta sama kita, langit akan cinta sama kita, malaikat cinta sama kita. Orang kalau cinta biasanya mendoa, dia akan ngedoa buat kita. Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamhu, Allahumma barik lahu fi amwalihi, ya, wa auladihi, wa ma'ashihi, masya Allah, wa azwajihi. Banyak bininya. Didoain semua. Masya Allah. Tapi kalau hari Jumat kita ngelahur, orang-orang ibadah dia main-main. Disumpahin pak malaikat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi mulai sekarang hari Jumat istimewa. Tuh bahkan tadi saya katakan hari Jumat pakai baju putih sunat. Sepakat semua ulama tasawuf dan ulama fikih hari Jumat sembahyang Jumat tuh pakai baju putih. Sepakat semua tuh pak. Baik ulama fikih maupun ulama tasawuf. Jadi jangan bilang pakai baju hitam apa sufi. Baik coklat ya sufi. Jangan hari Jumat khusus pakai baju putih. Semua putih. Masya Allah. Khusus. Jangan pakai yang lain. Semuanya putih. Kalau bisa dari atas sampai dari bawah putih. Kalau bisa, kalau enggak ada atasnya aja dah. Kalau enggak ada. Kalau bisa semuanya putih. Itu kata ulama seperti dijelaskan di dalam kitab Sarah Baijuri, ya apa Hasyiah Baijuri, Baijuri Fathul Qarib. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab wa tabarani an Abi Sa'idin.